Hai teman-teman, ada yang mau tahu gimana cara membuat cumi bakar asam pedas ini? Simak terus ya videonya dan jangan lupa di subscribe. Makasih. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Mbak Ica channel. Di video kali ini saya mau masak-masak ya. Saya mau masak cumi bakar asam pedas. Bahan yang saya gunakan adalah saus tomat secukupnya, kemudian bubuk cabai, lalu ada jeruk nipis atau lemon, kemudian ada 2 cumi dan daun bawang. Ini super simpel sekali ya teman-teman. Langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama kita masukkan bubuk cabainya, mau seberapa, kalau saya suka yang pedas. Kemudian kita aduk. Nah, sudah tercampur, kemudian kita sisihkan. Lalu saya akan mengerat-ngerat si cumi-cumi. Kita ambil ininya, tulangnya. Nanti ya, ini angel. Kita potong kayak gini ya, teman-teman. Kita potong seperti ini. Jangan sampai putus ya. Nah, jadinya kayak gini ya. Kemudian yang satunya. Kemudian kita panaskan wajan atau teflon ya. Ini saya akan memotong sedikit saja. Lalu jeruk nipisnya kita ambil separuh. Nah, langsung aja kita masukkan si cumi-cumi satu persatu. Kemudian kita kasih perasan jeruk nipis ya. Nah, baiklah teman-teman, ini sudah agak menguning ya. Langsung aja kita masukkan sausnya. Tak tambahi air sedikit ya teman-teman, biar lebih meresap. Nah, ini udah boleh diangkat ya teman-teman. Ini udah mateng, langsung aja kita sajikan. Ini dia teman-teman, cumi bakar saus asam pedas. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian tekan tombol lonceng biar kalian tahu video baru dari saya. Thanks for watching. Bye-bye.